apakah kita itu membantu harus menunggu kita itu bisa. Kalau di jalan kan kita wajib enggak cuma di jalan, enggak cuma di jalan kan. Umpamanya ada orang yang datang ke rumah jenengan, orang itu minta bantuan. Apakah tidak jenengan bantu? Apakah jenengan itu membantu menunggu jenengan itu harus mampu? Ya kalau saya mampu dengan kehidupan saya bantu. Tapi jenengan, kamu, apa keilmuan kamu? Buktinya bohong. Yang katanya ilmu hikmah itu, buktinya mana? Ya, ini dari jauh-jauh loh. Bapak-bapak, ibu-ibu jauh-jauh ke sini itu. Hanya nemuin seorang pembohong. Kayak kamu. Kan kasihan. Iya. Mengeluarkan dana. Ya, kalau saya memang tidak bisa apa-apa dan tidak punya kemampuan. Karena yang maha bisa, yang maha kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kajian ini, ketika kita mau membantu seseorang, itu kita harus menghilangkan keangkuhan yang ada di dalam diri. Malah ketika kita merasa bisa, itu sebenarnya kita tidak bisa apa-apa. Itu malah akan menjadi bijak untuk kita. Jadi memang di dalam kajian ilmu hikmah itu, Kang, ketika kita ingin membantu orang atau bermanfaat untuk orang lain, kuncinya kita harus menghilangkan keangkuhan yang ada di dalam diri kita. Kita memang harus merasa tidak bisa apa-apa, karena yang maha kuasa, maha bisa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bisa karena dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku hidup karena dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan aku gerak pun karena digerakkan Allah. Jadi sirku, kerentekku, intuisi atau khotirah atau petunjuk gerak yang ada di dalam batin kita, di dalam hati kita, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal semacam ini disebut dengan khawatir robbaniyah. Seperti itu. Jadi ya, kalau panjenengan bilang kamu enggak bisa apa-apa kok, kamu ngobatin orang, kamu kok manfaatin orang. Memang ketika kita itu mau membantu seseorang, kita itu mau bermanfaat untuk orang, kita memang harus merasa tidak bisa apa-apa. Banyak ya, anak-anak semuanya. Iya, emangnya enggak bisa. Iya, makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kamu gila, iya. Hanya cuma ceramah ngomong itu aja. Bukti ilmuannya itu enggak ada sama sekali. Enggak ada. Keilmuan dalam ilmu hikmah. Ya maaf, saya agak kasar. Oh, siap. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jujur enggak suka saya. Iya. Iya. Kalau masalah orang suka atau enggak suka ke saya itu enggak apa-apa. Buat saya enggak masalah. Orang suka atau enggak suka ke saya enggak apa-apa. Karena memang saya pun juga enggak ingin disukai sama orang. Yang saya inginkan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan saya, Allah lah yang mengajarkan saya, dan Allah lah yang menghidupkan saya. Jadi sesama hamba buat saya enggak penting, karena alhamdulillah segala puji kulillahi kagungan Gusti Allah. Jadi segala puji memang hanya Allah. Makanya saya sering bilang sama santri-santri itu, kemana-mana santri itu harus bawa kantong kresek. Kalau dicaci segera ambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah biar enggak sakit hati. Kalau dipuji, segera ambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah biar enggak jadi ujung, enggak jadi sombong, enggak jadi ria. Jadi ajaran mau suka atau enggak ke saya enggak apa-apa. Bahkan di dalam kajian ilmu hikmah, iya, gini kan, bahkan di dalam kajian ilmu hikmah ada ujian ketika kita sudah nubuah atau pahatma. Ketika kita suka atau rahmat dari alam, kita suka kepada semuanya, itu nanti apa yang kita sukai akan menjadi ujian untuk diri kita. Ya inilah dunia. Gini loh, kamu itu titik-titik ilmu hikmah, titik-titik ilmu hikmah. Iya. Karena saya tanya dulu kejadian. Yang dimaksud ilmu hikmah itu apa? Sampai tahu nggak ilmu hikmah itu apa? Ya, seperti kamu yang ngebatin-ngebatin gitu, katanya ilmu hikmah itu. Iya. Ya, nggak ada pembuktiannya itu. Ilmu hikmah itu bukan tentang kesaktian, bukan tentang kehebatan, tapi ilmu hikmah itu tentang kebijaksanaan, tentang kesadaran. Jadi kalau jenengan pengen membuktikan tentang ilmu hikmah, berarti panjenengan pengen membuktikan tentang kebijaksanaan atau sebuah kesadaran.
Sekarang saya tanya, rasa sadar itu membuktikannya bagaimana? Ketika hati jenengan senang, tenang itu bisa dibuktikan enggak? Ketika jenengan senang, senang itu bisa dibuktikan enggak? Saya tanya. Jadi sampean sendiri itu sudah salah persepsi menganggap bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu kesaktian. Padahal ilmu hikmah itu tentang ketenangan, tentang kebahagiaan. Kan Yudi itu kesakti, sakti benaran. Makanya saya itu ingin membuktikan keilmuan kamu itu. Di sini ibu-ibu ada yang setruk. Ada yang sakit setruk? Coba angkat tangan yang sakit setruk. Kenapa? Kenapa? Tiba-tiba. Sembuhkan dia. Biar kamu gak ngomong ilmu hikmah, ilmu hikmah. Tunjukkan keilmuan kamu. Iya. Yang namanya orang mendoakan kasian. Itu, iya. Yang namanya orang mendoakan itu berdoa kepada Allah. Apakah itu diijabah atau tidak, itu hak prerogatifnya Allah. Jadi bukan berarti kalau kita itu berdoa langsung dikabulkan, lalu berdoa lagi langsung dikabulkan lagi. Itu namanya bukan berdoa, tapi kita itu memaksa loh. Kita ini siapa? Kita ini hamba kok memaksa kan begitu? Nggak bisa. Nah, orang sekarang sakti. Gini lagi, Nge. Yang bilang saya sakti itu nggak banyak suruh membuktikan. Jadi kan jadi masalah. Jadi ketika jenengan menuduh, yang harus membuktikan itu yang dituduh atau yang menuduh. Coba sampean kalau semuanya melaporkan seseorang itu melakukan penipuan atau pencurian. Penjenengan pertama itu ada saksinya, ya kan? Contoh siapa yang saya tipu, bawa kantor polisi. Gus Samsudin nipu. Nanti di polisi diperiksa, terus saya diinterogasi, dimasukkan penjara. Jadi ada saksinya. Yang kedua, orang melaporkan itu harus ada buktinya. Yang dicuri tempatnya mana? Barangnya yang dicuri apa? Laporkan ke polisi. Yang mencuri ditangkap. Lalu sekarang siapa yang nuduh saya nipu? Sekarang tunjukkan satu orang saja. Siapa yang saya tipu? Kalau kamu menipu secara halus. Oh, menipu secara halus. Secara halus. Ya. Paling tidak kalau secara halus itu ada yang ditipu kan? Sehalus apapun pasti ada yang ditipu. Sekarang yang ditipu siapa? Yang emang ada kayak gini nih. Contohnya bapak-bapak ibu-ibu bapak di sini. Coba tanya siapa yang saya tipu? Jangan-jangan ya, bapak-bapak ibu-ibu ini berapa tarifnya di sini? Sama Samsudin ini tarif berapa? Harga pengobatan? Tarif berapa bu? Pengobatan itu? Gratis. Gimana? Kalau gratis nggak mungkin kayak gini, pejabokan. Nggak mungkin. Nggak. Kalau gratis, gratis. Menafik kalau gratis. Iya. Gratis. Gratis. Kamar gratis. Mandi semua gratis. Apa yang diminta itu? Tanya di jawab percaya kalau habis kalau gratis nggak mungkin ya gini kan gini mungkin. Kan jadi kamu dibohongin bu gini kan jadi memang kita ini hidup memang butuh makan tapi bukan berarti hidup itu hanya untuk makan tapi makan itu sama kayak kita itu hidup itu memang butuh tidur tapi bukan hidup itu untuk tidur memang ya butuh uang tapi uang bukan segalanya ya ada kalanya di sini ada yang ngasih uang. Ada juga yang pengobatan secara khusus juga ada, tapi nggak semuanya seperti itu. Jadi di sini itu metodenya tiga, psikis, non-medis, terus medis. Jadi untuk medis ini, kalau dokter pakai kimia, kita pakai herbal gitu loh. Ya yang herbal, ya, tapi jual mahal gitu. Ya gini, mahal nggak itu tergantung kemampuannya. Kalau semuanya saya mampu beli Alphard ya itu murah, tapi untuk orang yang nggak mampu beli sepeda ya mahal. Dan di sini tidak dipaksakan kan? Tidak dipaksakan. Kalau hanya rukiah, terapi, konsultasi gratis. Tapi untuk herbalnya itu yang bayar. Jadi kalau hanya sekedar terapi, konsultasi, rukiah sudah selesai pulang ya silahkan pulang. Kenapa? Kenapa herbalnya bayar kalau emang menolong? Ya herbal juga saya cari beli. Aku yang tekan tuku resong gaji we. Hati kamu bilang masalah hati kasihan. Iya. Sampai mbok di manapun aku itu yo dikon Gusti Allah tuh kebayu dan dari hati semuanya itu gratis. Tapi ngemasnya gratis, terus bawahnya itu yo pakai uang Kang. Ya Allah ya Karim, sampai sekolah yo bayar, sampai masuk rumah makan lek pengin mangan nang dhewe pari kono panen kok panganan dhewe. Iki lek sampean tuku wong nandur sing nganggo dhuwit yo bayar. Gini aja kita tuh enggak usah pusing dulu bicara gini. Iya. Penggunaan aja lah. Kalau saya itu simpel kan? Kalau saya itu simpel. Kalau panjenengan itu
gimana? Mau rukiah, terapi, konsultasi, ya monggo pulang, ya silahkan pulang. Kalau mau beli, kalau beli media, ya monggo, enggak juga enggak apa-apa, enggak dipaksa. Aku ini enggak bodoh, aku ini enggak bodoh. Tenang, oh tenang. Iya. Ya pun, monggo ketop, aja dengan mau. Bisa buktikan orang yang sakit ini, ada yang setrum enggak? Coba ngacung yang setrum itu loh. Yang sakit setrum itu loh. Yang sakit setrum. Sudah sembuh. Sudah sembuh apa? Tadi ada yang setrum. Eh, kalau yang ada setrum, kamu yang ngobatin? Kamu minta setrum. Saya doain loh. Silakan kalau mampu. Silakan, buktikan. Sudah lah yang anak. Buktikan kita itu yang penting enggak ya sakit setruk siapa Riki ya sakit setruk aja siapa ada Pak jangan begitu pulang. Jangan pulang enggak sembuh Pak emang aku mau ngobatin sembuh ya enggak ada semua itu berusaha ikhtiar loh ya kan ikhlas aku cuma kasihan Pak bukan saya sok pahlawan ya. Bukan sok pahlawan saya enggak Pak cuma kasihan kalian sama ibu-ibu loh kasihan saya kasihanin orang alhamdulillah saya cuma senangnya dari mana Bu tadi ya saya mau ke mana senang Pak perasaan kamu ya, hati ya jantung yang itu hatinya itu loh bahagia di sini hati itu salah ada yang dibohongin hanya tadi dibohongin kamu ini enggak tahu saya yang merasakan kok saya yang lebih tahu Bu. Bisa. Gimana? Samsung itu. Biar jarak jauh pakai tisu itu. Buktikan. Bapak bisa ada, Pak? Gak bisa saya. Kenapa, Pak? Samsung itu yang katanya hati itu loh. Itu muridnya. Kalau murid di mana-mana yang tetap membela gurunya. Sudah jelas, Bapak. Enggak mungkin lah kan sebagai orang tua. Ini loh, Pak. Iya, saya tuh berusaha sabar, tapi kalau begini tuh...